Fitrin, Raksasa Fitrin, karena merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda yang lahir dengan nama Putri Sri Alam. Raksasa Fitrin juga menjadi istri dari Sultan Iskandar Sani yang kala itu memimpin Kesultanan Aceh. Singkat cerita, Sultan Iskandar Sani meninggal pada tahun 1641 dan susah banget mencari pengganti beliau karena dia bagus banget, pro banget jadi pemimpin. Kenapa dibikin taman ini? Biar mengenang para raja yang sudah membangun Aceh. Bisa sejaya ini sekarang Raja Kesultanan Aceh. Makanya dibikin taman ini. Dan taman ini tuh dipamerkan dengan rumah-rumah adat 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, guys. Oke, lanjut ke videonya. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Aku Shina. Aku Shina. Balik lagi di channel YouTube kita. Yay. Jadi di video kali ini kita berada di Taman Safiatuddin Aceh, Banda Aceh. Jadi Taman Safiatuddin ini adalah kayak dia memamerkan kayak rumah-rumah kayak adat di Aceh gitu loh. Ada PKA di sini, itu Pekan Kebudayaan Aceh. Jadi ini tuh itu banyak pameran gitu loh, guys. Pameran rumah-rumah adat. Jadi hari ini kita dan bakal kita cerita di ada di salah satu rumah adat, yaitu Rumah Adat Aceh Barat. Aceh ya, Barat, yaitu Melabuh, ya guys. Anjungan Barat. Anjungan Aceh Barat gitu kan. Jadi dan ini sebenarnya itu ada topi Tengku Umar, cuman karena ada daun-daun jadi enggak jadi ketutupan. Karena jadi ini kayak enggak dipakai lagi gitu loh, cuman waktu acara aja dibersihin biar ya pameran gitu loh. Jadi ini dia rumah adatnya. Yuk kita ke tangganya yuk. Melabuh ini adalah tempat kelahirannya Tengku Umar. Jadi Melabuh ini identik dengan topi kupiah menggetup atau topi Tengku Umar yang dipakai untuk perang melawan Belanda. Oke okay, guys, jadi sekarang kita udah berada di Sabang. Sabang, kita lagi ada di Sabang, guys. Lagi ada di Sabang. Enggak, lagi ada di rumah Sabang, rumah adat Sabang. Jadi ini dia rumah. Ini ada foto-fotonya kilometer 0 dan lain-lain. Nanti sumur, danau aneka laut. Pokoknya banyak banget bermacam. Jadi ini kita lagi berada di depannya rumahnya. Karena ini di sini tuh rumahnya unik-unik banget. Banyak rumah-rumah yang udah terbengkalai. Karena kan kita guys, kan itu bangunannya padahal itu bermiliar-miliaran dibangun guys. Tapi cuma dipakai setahun sekali untuk PKA doang gitu loh. Jadi ya udah. Jadi ini dia, yuk kita ya, kesana. Disayangkan karena ya harganya bermiliar-miliaran dan cuma dipakai setahun sekali. Tapi nanti waktu pameran pasti dibersihin lagi. Oke kita yuk lihat kesana. Guys, karena ini rumahnya udah lama dan gak ada pengunjung dan apa namanya staffnya, jadi kita nggak bisa masuk. Sayang banget kalau bisa masuk kita masuk guys, kita kasih nampak ke kalian. Oke yuk kita pergi. Jadi Sabang ini adalah kepulauan yang paling cantik di Aceh karena yang paling ujung juga di Indonesia dan anjungannya ini juga bagus banget. Tapi saya oke okay, guys, jadi sekarang kita udah ada di anjungan Aceh Jaya. Jadi ini bukan rumah adatnya ya guys, cuman anjungan buat dipamerkan aja. Nanti kita bakal kasih nampak ke kalian kalau ada adatnya waktu luang ya guys. Rumah adatnya dari Sabang, dari Sabang sampai Banda Aceh gitu lah. Oke, jadi ini rumputnya tuh lihat guys, udah panjang-panjang ini banget tinggi. Rumputnya ya tuh kelihatan banget, nggak keurus terus banget. Sayang ya guys. Padahal bagus loh rumahnya. Yuk kita lihat tuh ada selamat datangnya. Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk pada tahun 2002, guys. Dan terkenal dengan penduduknya yang khas. Guys, jadi sekarang kita udah berada di anjungan Gayolus. Jadi ini kayak cantik banget juga tempatnya, kalau tadi yang B aja gitu lah. Tapi ini cantik banget, kayak adat Aceh banget, dapet banget kan. Jadi ini anjungan aja ya, sekali lagi ini anjungan aja, bukan rumah adat yang pasti banget gitu loh.
Gatal. Ini lihat nih guys, udah tertutupi banget nih, sayang banget ya. Tapi rumahnya masih cantik banget guys, kayak balai gitu loh. Yuk, kita mau lihat-lihat. Kabupaten Gayolues adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia guys. Dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan guys. Jadi sekarang kita udah sampai di Nagan Raya, rumah Nagan Raya. Jadi yang tadi itu Gayolues. Rumah adat sih, anjungan rumah adatnya. Dan itu dia tulisannya, tapi udah ketutup banget guys. Ya Allah guys, itu 2 senti. Panjang banget, hampir ketutup. Sama nampak ada itu. Cuma nampak anjungannya doang. Itu pun samar-samar. Dan ini kita lagi ada di sininya, di selamat datangnya. Dan itu dia anjungannya. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di mana? Anjungan Kabupaten Simelu. Jadi sebenarnya ini, itu Pulau Simelu ya guys. Ya, itu pulau. Simelu itu sebenarnya cantik banget. Mirip Sabang, cuman ini ya udah ini anjungannya doang. Dan ini panjang banget ya. Panjang banget, bukan petak yang tadi, dia kayak ke belakang gitu loh, memanjang gitu kan. Dan ini cantik banget, unik banget. Dan ya, ini udah lihat. Habis sih, tinggal di depan. Iya, banyak ini juga di sih. Belakang ini gak ada orang satupun. Oke, lanjut nanti ke rumah adat selanjutnya. Kabupaten Simelu adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih dari 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Simelu terkenal dengan lobsternya yang banyak banget dan keindahannya mirip banget Sabang. Lautnya juga cantik-cantik, pokoknya wajib dikunjungi juga. Rumah adatnya juga bagus. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di mana? Aceh Tengah. Ya, jadi kita udah keluar tadi dari yang sepi-sepi itu dan sekarang kita lagi ada di anjungan Aceh Tengah. Jadi ini bagus banget rumahnya. Tuh lihat tuh ada tangganya. Kita kayaknya berani deh naik tangganya. Karena cuman enggak boleh masuk sih. Yuk, jadi sekarang ini dan Aceh Tengah ini kaya akan kopinya. Enak banget. Starbucks aja nih. Bibit kopinya. Diambil dari Aceh sini. Oke, kita mau naik ke atas dulu ya, lihatnya gimana. Oke, jadi ini kita lagi mau naik ke atas. Tuh. Wow, tapi di sini ada rumput-rumputnya, guys. Wow. Jadi sekarang kita naik. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Bisa jadi sport foto juga, keren banget. Jadi sport foto. Yuk, kita naik lagi. Ini dia. Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Dan Aceh Tengah ini terkenal dengan bubuk kopinya yang sangat enak. Jadi kalau kalian ke sana, kalian wajib cobain kopi-kopi yang berasal dari sana asli guys. Rumahnya juga ini beda dari yang lain gitu guys, daripada yang tadi kita kunjungi gitu. Dan ini menurut aku paling cantik dari yang tadi ya guys. Tapi nanti ada lagi yang lebih cantik. Dan di sini juga ada jengki loh guys. Jengki itu untuk tumbuh beras jadi tepung. Nah guys, sekarang ini namanya adalah jengki, tempat tumbuh beras jadi tepung. Iya. Jadi mamaku dulu masih modern guys. Jadi ini caranya, itu ditaruh beras jadilah tepung.
Jadi sekarang kita udah di mana lagi nih? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Jadi Aceh Tenggara ini pokoknya nih rumahnya agak mirip rumah Aceh banget ya. Dan di situ ada bunga bangkai, guys. Bunga bangkai. Dan di situ ada tumbukan lagi, ada tumbuhan lagi buat tumbuk padi lagi ya kan, Shin. Jadi itu juga ada bale-balean gitu. Dan itu ada selamat datang, dan ini emang mirip banget. Kita sangka ini rumah adat Aceh yang beneran, rupanya Aceh Tenggara. Yuk, di sana masih banyak lagi. Yuk. Ada 6, ada 15 itu lagi. Banyak banget, guys. Yuk. Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Ibu kotanya adalah Kuta Chane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Wow. Dan ini juga bagus banget juga rumahnya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Aceh Singkil. Oh, anjungan Aceh Singkil. Jadi ini aku habis digigit nyamuk nih semuanya. Karena ini di tempatnya sepi banget dan banyak rumput-rumput. Kayak ada kolam ikan. Tapi udah enggak nampak lagi karena ditutupi dengan rumput-rumput, sayang banget sih. Dan yuk, ini juga dia cantik banget, kayak Aceh ini kayak Cina ya kan, Shin kan? Aceh ini kayak Cina. Ada perpaduan, karena ada perpaduannya merah, kuning, hijau, wah warna-warni gitu loh. Yuk, kita mau foto-foto lagi nih. Estetik juga nih. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Unikannya ada pulau-pulau dan daratannya. Oke, guys, jadi sekarang kita lagi ada di mana, Shin? Aceh Selatan, anjungan Aceh Selatan. Jadi rumahnya gede banget juga sih, guys. Wow, gede banget. Dan ini kita nggak tahu lihat mana masuknya, yang pasti lihat situ, tapi dalamnya gimana ya? Perdana banget. Ada orang priwe dan pakai pakaian Aceh, guys. Tuh lihat tuh. Oh my god. Dan ini kan bagus banget rumahnya. Mungkin banyak-banyak yang foto-foto di sini juga gitu loh. Kayak kita tadi kita banyak banget foto-foto di sini. Oke, jadi kita mau foto-foto lagi. Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Aceh Selatan ini juga terkenal dengan pala dan madu aslinya. Dan rumahnya ini juga besar banget sih kayaknya. Ini besar banget dan luas banget, guys. Dan pintunya ini juga kayak mirip-mirip pintu Aceh gitu lah. Identik juga gitu lah. Jadi di sini juga ada pengantin yang baru resepsi. Jadi sekalian aja kita kasih nampak baju adat Aceh, guys. Jadi jarang banget, sekarang lagi COVID ini jarang banget ada yang kawin. Taman ini juga biasa dilakukan pemotretan dan foto prewedding atau setelah resepsi gitu. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Aceh Barat Daya. Habis digigit. Ini anjungan ya, guys. Nih, nih anjungannya tuh bagus banget. Dan di belakangnya ada apa, Shin? Jambu belang. Jadi tuh kayak bale-balean gitu loh. Dan ya pokoknya bagus banget. Tuh ada tulisan Arabnya juga. Dan ini dia rumahnya. Rumahnya ini yang satu ini beda juga dari yang lain, karena dia warnanya kayak merah krim juga gitu loh. Nyamuk. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya atau disingkat dengan nama APDIA. Oke,
Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di anjungan Aceh Besar. Tadi Aceh Selatan, sekarang Aceh Besar. Dan ini juga unik karena tangganya tuh beda dari yang lain. Warnanya warna. Terus ada musola juga. Ada musola dan di situ pokoknya ini kayak rumah-rumah yang tadi, cuman ini beda juga. Ini lebih kayak padat gitu loh. Tadi ada yang besar, ada yang kecil, ini sedang gitu loh. Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi Kota Madya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantoh di Pegunungan Selawah. Aceh Besar juga banyak tempat wisatanya juga loh. Sekarang kita lagi ada di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Banda Aceh juga memiliki tempat bersejarah seperti Museum Tsunami, Masjid Raya, Taman Putropang, Museum PLTD Apung, dan lain-lain. Jadi sekarang kita udah ada di, nggak tahu namanya apa, karena itu dia tuh dicopot deh kayaknya ya kan. Kayaknya Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Ibu kota kabupaten ini dipindahkan dari Lok Sumawe ke Lok Sukun, menyusul dijadikannya Lok Sumawe sebagai kota otonom. Dan di sini ada lapangan yang sangat luas. Lanjut, di sini ada Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Rumah adat Kota Langsa. Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di mana? Tempat kita lagi ada di rumah adat Aceh Timur. Ini merupakan tercantik dari yang tercantik. Kita pokoknya foto-foto di sini banyak banget dan ini rumahnya bagus banget juga dan colorful. Dan penuh dengan ukiran. Ukirannya juga bagus banget loh guys. Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Jadi ibu kotanya adalah Idi Raya. Lanjut, di sini ada Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas 7 kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di samping 3 Redelek memiliki luas 1.919 km. Wow. Terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa. Jadi ini kita bisa lihat ada template-nya Bener Meriah. Yeay, jadi Bener Meriah ini ibu kotanya Simpang 3 Redelong. Wow, jadi nih ini juga cantik banget, terutama background belakangnya dan rumahnya tuh bagus banget. Ini jadi tempat foto kita lagi, seperti yang kalian bisa lihat kita foto-foto terus. Karena saking cantiknya gitu loh. Kabupaten Pidijaya
adalah salah satu kabupaten di Aceh Indonesia. Ibu kotanya adalah Meredu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Merupakan kabupaten dari pemekaran Kabupaten Pidi. Jadi ini kalian bisa lihat, ini dia paling terjaga gitu, karena di sini kayak banyak orang latihan-latihan, kayak latihan sepatu roda dan lain-lain. Jadi ini terjaga banget. Dan lanjut di sini ada anjungan Kota Sepuluh Salam. Kota Sepuluh Salam adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari lagi. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Sepuluh Salam dikenal dengan wisata air terjunnya yang banyak banget. Lanjut adalah Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Tempat wisatanya juga banyak, kayak taman bunga dan gunung lebih banyaknya. Lanjut, di sini ada Kabupaten Birun. Kabupaten Birun adalah salah satu kabupaten di Aceh. Kabupaten ini identik dengan Jempa karena di sini, di kabupaten ini banyak bungong Jempa. Kalian juga bisa lihat tuh ada simbol bungong Jempanya. Sebenarnya ada satu lagi guys, kita lupa, yaitu adalah Loksmawe. Kota Loksmawe adalah sebuah kota di Provinsi Aceh Indonesia. Kota ini berada di persis di tengah jalur timur Sumatera, berada di antara Banda Aceh dan Medan. Sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dengan perdagangan di Aceh. Sebenarnya udah cari-cari rumahnya yang mana, tapi nggak ketemu guys. Okay guys, thank you so much for watching ya, udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Okay, jadi menurut kita rumah-rumah ini sayang banget ya, karena nggak digunakan. Okay, jangan lupa juga di subscribe channel adik aku, Aisyah Lala Kids. Bye bye, see you. I love you guys.